Hidup adalah sebuah perjalanan. Tidak penting bagaimana keadaan kita berawal, tapi yang penting ialah bagaimana keadaan kita akan berakhir. Sepahit apapun kejadian, suatu hari nanti ia akan menjadi kenangan. Dan seindah apapun kehidupan, suatu hari nanti ia tetap akan jadi kenangan. Karena dunia yang kita kumpulkan memang untuk ditinggalkan, sedangkan akhirat yang kita siapkan bakal untuk ditantangi. Oleh karena itu, bila kita mengumpulkan dunia terlalu banyak, maka hati akan terasa berat untuk meninggalkannya, sebab cinta dunia menjadi semakin kuat. Sedangkan bila kita memperbanyak bekal akhirat, seakan tak sadar ingin pulang ke sana, sebab bekal yang dibawa ke sana sudah kita siapkan. Maka pilihlah meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia, dan pilihlah untuk menyelamatkan akhirat sebelum kita pergi ke akhirat dalam keadaan yang tidak selamat. Jadikan akhiratmu di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Mari kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke akhirat. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan dunia, karena kematian bisa datang tiba-tiba. Semoga bermanfaat.